Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru SD Negeri Kompleks IKIP 1 Makassar mengadakan kunjungan outing kelas atau belajar di luar kelas ke Balai Besar Pelatihan Pertanian Kabupaten Goa dengan tujuan agar supaya anak-anak kami bisa melihat secara langsung bagaimana proses penanaman secara hidroponik yang kelak nanti setelah anak-anak pulang ke sekolah bisa menerapkan di sekolah. Dan selain daripada itu, karena kami tahu bahwa di kota itu jarang didapati jenis-jenis pertanian tumbuhan, sehingga saya memilih Balai Besar Pertanian Batang Kaluku ini sebagai objek kami, karena saya tahu persis bahwa di sini hampir 100% tumbuhan itu ada, sehingga yang paling tepat adalah di BLPP ini. Kemudian kami sangat mengharapkan kiranya anak-anak kami setelah pulang dari sini dapat menerapkan apa yang ditemukan atau dilihat di sekolah ini. Selain daripada itu, tujuh maksud kami datang ke sini ingin memperdalam materi yang sudah saya sampaikan di sekolah, karena di kisi-kisi ujian nasional itu sudah ada, sehingga kami menganggap perlu untuk anak kelas 6 untuk membawa ke BLPP ini. Saya rasa itu dari kami, semoga BPLPP tetap jaya dan lebih bagus ke depan lagi. Baik, terima kasih. Saya sebagai pembimbing di Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku, harapan kami anak-anak sekolah yang datang di sini berkunjung agar dia bisa memahami pertanian, baik sayuran dan buah-buahan yang ada di Balai Besar Pertanian Batang Kaluku dan dikonsumsi setiap harinya.